Halo sahabat petani Nusantara, salam sehat, tetap semangat dan salam sukses buat kita ke depannya. Oke, jadi baik sahabat tani, pada pagi hari ini hari Sabtu tanggal 4 November. Nah, jadi pada pagi ini sahabat tani kita akan membahas yaitu cara mengobatin ataupun cara membasmi hama penggorok daun. Nah, jadi untuk hama penggorok daun ini teman-teman, ini sangat berbahaya juga bagi tanaman kita ya. Dan hama penggorok daun ini bukan hanya ada pada tanaman tomat. Untuk tanaman kentang juga bisa. Nah, seperti ini dia bekas dari hama penggorok daun sahabat tani, seperti ini. Nah, ini dia. Dan untuk jenis hama ini di berbagai daerah bisa dikatakan berbeda-beda namanya. Ada yang sebagian mengatakan hama seperti ini yaitu peta-peta dan coret-coret sahabat tani ya. Nah, jadi untuk hamanya seperti ini dia di dalam ya. Kita akan bongkar hama penggorok daunnya. Nah, ini ada di dalam sel jaringan daunnya. Kita akan membukanya. Nah, jadi biar lebih jelasnya kita buka ya. Ini ada hamanya di dalam jaringan daun. Dan ini sangat berbahaya sahabat tani ya. Dan ini dia keluarnya. Nah, seperti ini dia teman-teman. Hama penggorok daunnya ataupun liriomyza. Nah, jadi untuk efeknya teman-teman, kalau di daun tanaman tomat kita banyak ulat seperti ini, ulat penggorok daunnya ini, daun tanaman tomat ini akan cepat menguning. Jadi akhirnya nanti sangat mengganggu untuk pertumbuhan tanaman tomat ini. Dan pada pagi ini juga sahabat tani, saya akan melakukan penyemprotan fungisida ya. Dimana tujuan dari pemberian fungisida ini untuk mencegah busuk daun pada tanaman tomat. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Ini peta-peta juga sering disebut di berbagai daerah. Nah, ini dia. Sangat berbahaya sahabat tani ya, hama seperti ini. Hama penggorok daun ini. Ini bukan hanya menyerang di daun yang udah tua ya, di daun yang muda juga bisa menyerang tanaman tomat kita ini, sehingga tanaman tomat kita ini akan cepat menguning, terlihat cepat tua kalau banyak yang menyerang. Nah, seperti ini. Oke, jadi buat sahabat tani semua yang baru hadir di channel ini, jangan lupa ikutin terus perkembangan CMK Lokal Tio dan Tomat Talisa ini dengan cara di subscribe serta di like. Dan langsung aja sahabat tani ya, kita masuk ke insektisida dan fungisida apa aja yang saya gunakan untuk penyemprotan pada pagi hari ini, terutama yaitu untuk membasmi penyakit penggorok daun. Oke, jadi baik sahabat tani, fungisida yang pertama yang saya gunakan yaitu saya menggunakan bahan aktif simoksanil sahabat tani ya. Dan ini bertujuan untuk mencegah busuk daun. Untuk dosisnya saya memberikan 2 sendok makan. Oke, untuk fungisida yang kedua, saya menggunakan bahan aktif dimetomorf. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk dosisnya saya berikan 15 mili untuk 16 liter air.
Nah, jadi untuk fungisida yang ketiga yaitu bertujuan untuk mencegah penyakit bercak daun pada tanaman tomat ini, sahabat tani ya. Nah, jadi ini dia teman-teman ya. Nah, jadi untuk dosis ini bahan aktif tembaga oksisulfat ini saya memberikan 30 mili untuk 16 liter air. Oke, jadi baik sahabat tani, untuk membasmi hama penggorok daun ataupun liriomija, saya menggunakan ini dia sahabat tani ya, Extramek. Nah, ini dia untuk merek dagangnya. Nah, jadi untuk bahan aktifnya Abamectin benzoat ya. Nah, ini dia. Dan ini ampuh teman-teman untuk mengendalikan hama lalat penggorok daun ataupun liriomija ya. Nah, ini dia. Nah, jadi dosis yang saya gunakan sahabat tani yaitu 10 mili untuk 16 liter air ya. Dan untuk insektisida ini saya pisah untuk melarutkannya sahabat tani ya. Ini dia. Oke, dosisnya 10 mili. Nah, jadi ini untuk insektisidanya saya pisah untuk melarutkannya sahabat tani ya, agar dengan cara seperti ini larut sempurna. Setelah itu disatukan seperti ini. Dan yang terakhir sahabat tani yaitu surfaktan. Nah, jadi untuk dosis lemnya ini saya menggunakan 30 mili ya.